Ada yang ayo apa, kita lama keluar itu, sini itu, terus mau nyobain satu apa itu mau cari makan. Bye bye. Bye bye. Nggak jadi ke 7. Kita sekarang mau kita bikin cari makan di mana, Bunda? Si nasi mana? Aku nggak tahu, terserah. Di Kolun itu asin, maksudnya. Asin. Apa yang di kemarin itu di mana? Yang ini di Gilang sih, apa? Oh sini ya. Oke, ini di Gilang. Gilang ya. Masih ke restoran. Oh, waktu itu kita berarti lewat sini saat yang cari yang aku kemarin ke asin masak di Melayang ya, betul. Pakai masker. Aku mau minta barangnya. Sudah sampai di luar. Kita jalan. Maskerku tak ambuh. Nah, tak lewat. Mana? Saya mau ke atas. Ke restoran yang sudah pernah kita makan. Kita makan dua. Sudah pernah makan di sana. Dua kali, sekarang tiga kali. Kalau enggak salah. Iya, Bunda ya. Dua kali, tiga kali ini ya. Iya, nanti susu. Gimana ingat? Kita dua kali, tiga kali begini. Tiga kali ini. Kalau saya sering, tapi jarang. Mbak Rate berapa kali? Mana spray? Nah, aku dewe lagi. Nah di sini pemirsa, ini restoran Thailand. Sini. Ya,
Tasnya ditaruh sini, kita duduk di situ. Kamera aku tak taruh sini. Tas di situ. Mana yang ada di sana? Iya, keranjangnya di sebelah. Mana? Bawahnya Mbak Aton. Mana? Enggak ada kok. Itu keranjang di jauh bawahnya. Di bawah kok ada keranjang. Keranjang kuning. Tapi Pak tak ada lagi kok. Keranjang kuning. Taruh. Bagaimana kabarnya Jakarta Mas Randy? Aman-aman? Sekarang nanti malam live debat presiden. Kapan? Nanti malam ya. Bunda pilih apa? Saya pilih yang itu aja, nasi enak. Aku pengen nasi. Nasi apa Mbak Rabani? Hah? Ini loh. Aku pengen nasi. Masa patok pengen nasi lemak? Ya, ini nasi lemak. Ini nasi apa? Nasi pandan itu loh Bunda. Kami pernah ya? Nasi pernah tidak pernah. Saya yang pino 8 ini. Pino 8 ini yang ada isinya. Ini yang ada isinya. Ini yang mana? Apa ini? Ini apa ini? Berarti B11. Hainanis dengan chicken oil and laksa. B14 nasi pandan. Iya, nasi pandan sama rendang. Rendang katanya bakso. Aku pada makan pedes ya. Patoy tetap makan pedes. Malah lebih sembuh. Biar cepat sembuh. Makan nasi lemak. Kita makan nasi pandan seperti biasa. Terus minumannya apa? Minumnya kan gak kenal ya. Soalnya ada supnya. Saya kemarin di Jakarta. Gimana? Ada supnya. Nah, ini sate. Ini. Oh iya, iya. Ini ada sate Bunda. Sate? Kalau sate itu kayak cemilan. Enggak, nasi sate. Saya nasi hainan. Jenengan apa? Sate? Mau sate? Enggak. Ini sate. Oh, nasi. Oke. Okay. Jenengan nomor berapa? Otak-otak isinya berapa? Asik. Aku pernah pesen ini. Ini apa ini? Otak-otak aku pernah makan. Pernah pesen enggak enak otak-otak. Oh, yang ini enggak? Skin. Soal skin. Ini loh. Apa ininya ikannya? Dan saya udah rasa lain. Aku tak bikin video. Hah? Bikin video? Iya, saya di foto ya, and I have yang this one is not including one drink. Yeah. It's surprise. Oh, this one and this one sold out. Apa this POS? Yeah. Sold out? No, CO 9 and 10 sold out. POS? Yeah. I order POS. This one including free drinks. We mean to this one. Two. Yeah, yeah, yeah. You can choose two. Lemon keras ini. Ice or hot? Hot. Saya lemon. Ice or hot? Jadi pesan ini enggak? Apa itu? This one? And this one, and this one. Snack. Okay. Okay, thank you. Ini malahan lengkongnya aku jaluk lengkong apa es es. Oh, lemon grass es. Dingin bukan yang hot. Bahaya aku nyembar sisi panas sisi adem. Punya loh. Oh iya, ini baru lagi on sale. Aku mau beli Armani. Udah hebat apa? Apa itu? Zara. Ini Zara. Halo, Bi.
3000 dari. Ini yang bayar Mbak Rata yang bayar. Aku juga ya. Terus aku saya gitu kok. Aku bayar Mbak Rata. Gantian. Oh, aku enggak ambil uang. Langsung lah, Pak. Gantian Mbak Rata. Gantian saya. Mbak Rata jadi bos. Sekarang Mbak Rata. Mau ngajak aku ke Uniqlo, enggak mau aku. Mau ngajak anaknya ke Uniqlo beli baju. Ya udah, makasih. Kemarin aku udah bilang. Iya, dia dengan mau ngajak Uniqlo katanya enggak pengin. Aku bilang kalau itu kalau jangan milih, biar milih sendiri. Aku soalnya enggak ngerti itu. Saya lah ini yang soalnya bajunya bunda tuh susah ukurannya berapa. Nah, ukurannya. Iya, makanya kalau enggak milih sendiri. Nah, jujur itu makanya. Iya, mau tak. Ini aduh HM. Ya, 400 jadi 200. Oh iya, maksudnya. Kalau belinya turun harga. Kalau enggak turun harga enggak. Pokoknya iya, senang enggak mau diangkat pabrik. Ini posnya hari ini Mbak Rate. Tentang Jarubar. Iya. Tentang Jarubar. Baju banyak, jadi takutnya nggak ke bawah. Ya, itu berapa ukurannya? Koper 30? Apa minta yang 46? 46? Astagfirullahaladzim, 46. Kan aku bawa barang-barangnya. Karena aku tak angkutnya, aku nggak pakai tuh, Bunda. 46 kilo. Sebenarnya kan kalau paket ya takutnya ya ini kan yes, kalau tidak bermasalah. Ya kalau tidak teh paket 2 minggu 2 bulan. Oh, thank you. Dua kali makan ini. Ada ikan asin, aku tak nyobain nomor 1. Waduh, udah 10 tahun enggak makan ikan ini. Teri. Teri. Teri itu. Nah, ini sudah datang pesanan tuh. Di foto dulu barang teh. Di foto. Foto. Aku di ordernya apa? Aku tadi kita foto itu. Anu di copot lah. Dari. Saya foto aku barang teh. Kenal. Kamu apa? Eh, anu netok sini. Iyalah. Di koperku ada nasi. Selalu. Nasi tuh loh, tapi kok susah tahu tadi. Iya, makasih. Eh, mirip. Pinjam ini nasinya. Selfie doang. Thank you. Oke. Okay. Yeah, yeah. Selfie. Sebelum dimakan buat foto dulu. Mbak Rata mau foto enggak sama nasinya? Sama nasi. Oh. Nah, tunggu dulu karena kita makan. Di foto dulu. Nah, ini aku lagi bikin vlog foto. Foto nasi pandan. Tolong Mbak Ratih. Pegangkan video. Belak jasir ketok. Prabowo Gibran. Wes. Ini yang Prabowo nih. Iya, iya. Prabowo Gibran. Kejadian. Dari jajar ke Prabowo. Wes. Aku nomor 1, Mas. Ya. Yeah. Bagi ini nasi lemak, nasi pandan. Terus ini Bunda Sri nasi apa ini? Ayam. Nasi lemak ini. Yo. Ini harus racik temangan gitu. Ayo makan. Ini ada tambahan roti. Kopi ini Bunda Iseh.
kita makan. Nasinya enak. Ini nasi ayam. Nasi apa? Hainan. Nah, dasarnya asin-asin. Ini kan kuah ayam. Kuah ayam, kuah ayam. Kalau ini santan. Ayo dicoba, Mbak. Mau coba? Ini kasih rendang ini ya. Rendang tapi oh, ada sambelnya ya. Nah, ini ada teri ya. Nah, kacang ya. Ini watuk malah makannya. Terus ini gak tombol. Kemari. Tombol watuk. Tombol watuk. Ini fotonya simbok keren ya. Wah, iya, tak lemes itu loh. Pas waktu kena COVID itu gak kuat. Berarti kemarin kena COVID? Yang dulu itu loh, kena COVID itu beda sama sekarang. Itu lemes, gak bisa apa-apa, tidur ya. Kayak itu enggak. Oh, pernah kena COVID ya, ingat ya? Dulu pernah, no. Di satu rumah kena COVID. Ini kan enggak di tes itu enggak. Coba dari satu kan. Ini ada restoran yang satu itu enggak enak nih. Kurang makan. Oh, yang itu. Enggak enak. Aku pernah naik sana. Terus ada lagi yang ingat kita itu beli mie yang itu lapisan. Sebelumnya kan kita beli nasi ini. Nasi lemak enggak enak ya. Nasinya kayak kurang ya. Ini minumannya ada serainya. Kemarin di Mas Fariku juga serai. Teh serai. Tapi ada jahenya. Ini apa? Aku kan baru ini, kok teh ada serai. Mau dicoba sendiri, bagus enak. Banyak. Bagus untuk batuk, tapi problemnya tidak itu ada esnya. Badannya ini mah, es harus ikut. Tidak apa-apa. Bagaimana kita nggak lulus? Baru mau gimana? Baru makan ini, oh. Sama.
Apalagi minggu kemarin, ya Allah. Minggu kemarin pagi sudah buffet, siang kita makan banyak, malamnya aku sama itu makan lagi. Tahu enggak makan lagi. Enggak makan tapi saya beli kek. Sayang Bambang. Apa? Maksudnya kalau posisi masih kenyang masuk ke buffet saya. Enggak, pagi kan belum makan. Pagi memang buffet kan pagi belum makan. Cuma siang sama Mbak Rati di KTG. Lah malamnya aku nge-cake sama itu. Untuk kita ke sentral enggak ada nyonya itu. Kalau enggak enak, aku enggak makan. Iya. Jadi aku cuma antar produk. Lagi makan. Iya, kayaknya Allah. Saya mau pindah. Pindah di situ. Sarapan roti aku tadi, kopi roti. Kalau tadi pagi aku agak mie, soalnya kan mikir-mikir. Nama tak ada hari. Aku bikin petel tak kasih orang tadi, prospek. Bikin tak pecel tadi. Makan apa? Makan roti layak dipanggang. Di dalamnya cheese ya, keju sama salad, salad kaya. Baju 500.000 aja kayak itu. Masa murah ini, misalnya kalau nggak boleh. Indonesia. Di sini nggak boleh, di 100-an nih. Belinya di mana? Di Indo? Di Indo. Anakku yang bisa ngomong. Siap pinter banget, apa-apa nggak kayak satu-satu. Yang milihin nggak? Enggak, yang milih saya. Dia yang bayar. Ini sama ini. Ini kok ini. Mas ludes, Mas. Ya. Ini juga. Nah, Mbak Rateh, matur suwun nggih. Ini yang terakhir. Terakhir aku, semoga Mbak Rateh sehat terus, lancar rezeki ini kayak wis mlayu. Lagi lo, mau rong matur suwun nih Mbak Rateh mlayu dicek lo. Sultan Jarupan aku ditraktir matur suwun. Amin. Semoga kayak orang bapak ini, Mbak ini. Mbak Rateh yo ulang tahun, semoga sehat terus. Panjang umur, lancarne rezekine yo. Amin. Tetap bahagia, sukses selalu. Iya, sudah ya. Terima kasih. Ayo kita lanjut ke dalam. Kita mau pasar. Ambil barang. Oh iya. Gimana? Aku hari kita mau jalan ke yang Mbak Rante katanya ke teman. Aku tak tahu. Oh, wajah. Apanya di mana? Ditinggal di kantor. Tak tahu. Oh. Soalnya kan nanti jam 6. Oh iya. Sampai sore. Jadi kan kalau di bawah jembatan nggak apa-apa. Iya. Berarti kantor tadi di kantor. Tapi enggak di bawah sekali kan. Tadi kan kita enggak tahu. SOP kan dari pada bawah. Enggak waktunya tadi tuh mau bawa koper. Mau ke pasar lagi. Video. Balik pasar. Aku malah guyuke mesti anu watok aku guyu. Aduh, aku guyu watok. Ini mau ke pasar lagi jalan-jalan. Pindah di papa lagi. Oke, sampai di sini. Aduh, disinggung UX.